berperan sebagai Odi. Ini Ipung berperan sebagai karakter ini. Saya bocah yang dimana menjadi ponakan Bang Ipung yang selalu lengket ke omnya, yang dimana karena omnya itu adalah artis di daerah tersebut. Terus ada Akeng. Akeng berperan sebagai Atep, pemain Persib Bandung. Di film ini berperan sebagai Akeng. Terus? Yang sering dibully Bang Ipung sama Ogi. Belum. Gimana? Dan jadi sebagai Akeng yang hari-harinya tuh sama Ipung dan Ogi dan sering dibully. Ya, jadi mana sebenarnya Akeng nih posisinya seumuran sama Bang Ipung. Tuh, sahabat, ini keluarnya beda nasib, tapi saya menganggap Akeng ini seumuran sama saya. Hai, nama kakak siapa, Kak? Ipung. Nama asli siapa, nama asli? Stella Wahaha. Boleh lah, boleh. Terus di film, nama di film? Sisi. Nama lengkapnya? Sisi. Sisi Ngamangaraja. Punya belum? Kak, ceritakan sedikit karakter Sisi. Karakter Sisi itu adalah seorang anak mafia. Jadi dia itu mau melarikan diri dari bapaknya dan menjadi wanita biasa. Oke, berarti Sisi berasal dari Jepun. Jepang. Anis, ini apa nih? Manajer pribadi. Manajer pribadi saya di mana? Berapa bayar? Jadi manajer pribadi lah. Perempuannya jadi bencong. Amin, ya Allah, amin. Seorang anak yang dikenalkan sebagai anak Mok, namanya Udin. Adinda, panggilannya Udin. Dinda Wahaha. Di film jadi apa, Udin? Dinda jadi pacar Pak Iku. Nanti dialognya, kan aku tahu. Tunggu ya. Nama siapa di film? Ada nama, pacar ya? Gitu, anak kasih ya. No name lah ya. Oke guys, sini ada Udin. Apa tadi Udin? Udin tuh dikenal kakinya paling panjang di sini. 3 meter setengah kakinya. 6 jengkal. Bayangkan guys. 6 kilan. Bayangkan kalau dia berak di WC jongkok. Kalau orang normal gimana? Kalau orang normalnya segini. Nah, ini pala, ini lutut. Nah, kalau dia? Dia ini pala, lutut. Ini lutut di sini. Coba kok kayak duduk. Jadi headphone. Jadi sudah kamu. Headphone gampang tuh yang taruh. Ah, gini ya, kode merah. Jadi earphone. Yang punya merah. Ini punya merah. Luar biasa. Berarti siapa? Action! Cepat! Play! Apapun yang kita tanyakan dijawab mana ku tahu. Ditanya kenapa, mau makan apa, apa salahku dijawab, nonton film.